Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Inilah Rara Istiani Wulandari, pawang hujan sirkuit Mandalika pada ajang MotoGP Indonesia 2022. Rara dipercaya untuk memodifikasi hujan dengan teknologi tradisional. Ia pun menjelaskan cara-cara berbeda dalam memanggil atau menghalau hujan. Ritual melibatkan sekumpulan sesajen yang dikelilingi parit air, sedangkan ritual lainnya melibatkan es batu dan abu kayu. Rara pun berharap bisa membuat cuaca pada balapan hari Minggu tak akan seterik siang hari di sekitar kompleks sirkuit Mandalika dalam sepekan terakhir. Rara juga mengaku terlibat sejak tes pramusim. Namun ia memulai untuk mengawasi sirkuit Mandalika sudah sejak 1 Maret lewat jarak jauh. Ia bahkan mengatakan langsung diminta mendatangkan hujan pada tanggal 9 hingga 11 Maret demi membantu mendinginkan lintasan yang baru diaspal ulang. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!